Okay guys, apa yang korang tengok sekarang ni adalah proses fuel system maintenance di salah satu permit industri. Okay, ini adalah proses cleaning di tank shaft and oil injector. Tak payah buat muka berkerut sangat. Mari sini saya sharekan apa itu oil interceptor. Okey, oil interceptor ni berfungsi menjadi sistem saliran dalam tangki untuk menapis atau memintas minyak daripada air. Sekiranya tiada oil interceptor ini, ia boleh mengakibatkan berlakunya tumpahan minyak ke dalam parit atau atas tanah dan terjadinya pencemaran tanah dan air. Penting kan kalau ada oil interceptor ni? Okey, sekarang ni adalah proses melakukan water in oil test. Alhamdulillah, customer berpuas hati dengan kerja tim kami. Good job, Hablum! So, kalau korang berminat untuk melakukan fuel system maintenance, follow kami dan DM kami sekarang.